Video kakak, video, iya yeah, vlog YouTube.
Kalau kalau kori pasuaba, jadi kita menyaksikan bagian punya pemandang kubah dari seluruh penari altar di dalam gereja. Yang kami sapa dengan hormat dan kasih Bapak Raja Juli Antoni PHD. Yang terhormat pimpinan dan pengurus Aras Gereja Nasional, yang terhormat para pimpinan sinode sinodal gereja yang hadir, yang saya hormati pejabat Gubernur Papua Barat, yang saya hormati para gubernur dan juga pejabat gubernur setanah Papua yang hadir, yang saya hormati Perkopinda Provinsi Papua Barat, yang saya hormati pimpinan anggota DPRD Provinsi Papua Barat, yang terhormat pimpinan anggota Majelis Rakyat Papua Barat dan juga Papua, yang terhormat para bupati dan wakil bupati se-Papua Barat dan Tanah Papua, yang terhormat para bupati dan wakil bupati dari daerah
yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota dari berbagai daerah, yang terhormat Ketua MUI Papua Barat, yang terhormat pimpinan Hindu Papua Barat, yang terhormat pimpinan Umat Buddha Papua Barat, yang terhormat kabupaten kota yang hadir dari berbagai daerah, yang terhormat para pimpinan agama se-Papua Barat dan Tanah Papua, yang terhormat para pimpinan denominasi gereja se-Papua Barat dan Tanah Papua, yang terhormat seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir, yang terhormat para undangan dan seluruh warga gereja dan warga masyarakat serta seluruh hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang hadir pada acara Pasca Nasional 2023. Puji dan syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan kasih-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini, Stadion Sanggeng Manokwari, dalam rangka mengikuti pelaksanaan pembukaan Pasca Nasional di Kota Injil Manokwari, Provinsi Papua Barat tahun 2023, dalam keadaan sehat walafiat dan penuh sukacita. Selanjutnya, izinkan saya selaku Ketua Umum Pasca Nasional tahun 2023 akan menyampaikan laporan kegiatan sebagai berikut. 1. Nama kegiatan Pasca Nasional tahun 2023 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat, Tanah Papua. 2. Pendahuluan. Pasca Nasional merupakan perayaan agama Kristiani yang dirayakan oleh seluruh umat Kristiani di seluruh dunia dan di Indonesia. Acara ini menjadi momen yang sangat penting dan strategis serta ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Kristiani di Indonesia, termasuk di wilayah Papua Barat, Tanah Papua, sebagai ibu kota, sebagai tempat pelaksanaan Pasca Nasional pada tahun 2023. Pasca sebagai panggilan untuk menjaga persatuan dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, untuk memperkuat kerjasama dan solidaritas di antara umat Kristen dan masyarakat secara umum, pentingnya memahami toleransi dan persatuan dalam perayaan Pasca sebagai panggilan untuk menghormati perbedaan dan memperkuat persatuan-kesatuan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan nilai-nilai toleransi dan persatuan sesama anak bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, dasar pelaksanaan. Surat keputusan pengangkatan dan penetapan panitia pelaksana Pasca Nasional di Manokwari, Papua Barat tahun 2023 nomor 03 garing PPN garing 1 Maui garing 2023. Empat, tema dan subtema. Tema, ia mendahului kamu ke Galilea, Matius pasal 28 ayat 7 dan 10. Subtema, melalui momentum Pasca Nasional kita saling mengasihi dalam mewujudkan kasih-Nya sebagai panggilan untuk menjaga harmoni nilai-nilai toleransi dan persatuan di Tanah Papua, Kota Injil Manokwari. 5. Tujuan dan sasaran. Tujuan, 1. Mempererat tali persaudaraan antara umat Kristiani di seluruh Indonesia. 2. Meningkatkan kesadaran umat Kristiani akan makna dan pentingnya perayaan Paskah. 3. Menunjukkan keanekaragaman budaya Indonesia, khususnya di Papua Barat, sebagai perekat persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Sasaran, 1. Seluruh umat Kristiani di seluruh Indonesia. 2. Seluruh umat Kristiani di Tanah Papua. 6. Anggaran. Estimasi anggaran yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan Pasca Nasional
2023 sejumlah 5.226.500.000 rupiah. Kemudian usaha kerja keras panitia dengan demikian mendapatkan pendapatan atau penerima dari berbagai pihak. Pertama, partisipasi janji iman panitia. Kedua, bantuan dari Pemda Kabupaten Pegunungan Alpha dan juga bantuan dari keluarga Yosias Saloni. Bantuan dari Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, bantuan dari Bupati Manokwari, bantuan dari Bupati Kabupaten Sorong, bantuan dari keluarga Dominus Manacan, dan juga bantuan dari berbagai donatur, pengusaha dari Provinsi Papua Barat ataupun di Kabupaten Manokwari, bantuan keluarga NN, bantuan dari berbagai pihak yang juga ikut mendukung Pasca Nasional 2023 yang kami belum sempat untuk bisa mencatat karena baru saja masuk. Dengan demikian, pada rapat pembukaan panitia kami akan laporkan. Dan kami menyampaikan penghargaan terima kasih kepada semua donatur yang sudah membantu panitia Pasca Nasional 2023. Tapi juga kami menyampaikan penghargaan terima kasih kepada Bapak Kapolda Papua Barat, menyampaikan penghargaan terima kasih juga kepada Pangdam Bapak Ulas Kaswari yang sudah membantu kami dengan anggota untuk membersihkan stadion dan juga stadion ini dan juga bisa mengisi paduan suara TNI Polri sebanyak 1000 orang yang baru awal tadi sudah mereka sudah menyanyi memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih juga kepada para bupati dan juga berbagai pihak yang juga sudah membantu kami bersama dengan dana yang bisa gunakan. Dengan demikian, dari estimasi dana 5.226.500.000 rupiah yang kami bisa dapatkan dari berbagai sumbangan dan berbagai pihak, kami bisa dapatkan 1.952.000.000. Sekian lagi 1.952.000.000. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang juga sudah ikut berpartisipasi mendukung Pasca Nasional 2023 sehingga hari pembukaan dan kita harapkan bisa selesai dengan sukses penuh dan suka cita. Estimasi peserta kegiatan acara pembukaan diperkirakan sejumlah 5.000 orang. Acara seminar sejumlah 1.000 orang. KKR diperkirakan sejumlah 10.000 orang. Parade Pawai Pasca diperkirakan 2.000 orang. Demikian juga acara penutupan diperkirakan 15.000 orang. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Wakil Menteri Agraria dan Pertanian, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, kami sapa dengan hormat dan kasih Bapak Raja Juli Antoni, PHD, Marsika Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati pejabat Gubernur Papua Barat dan Forkopimda serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Dan yang saya hormati 8 pimpinan Aras Gereja Nasional. Yang saya hormati para bupati atau wakil bupati yang hadir pada sore hari ini. Dan yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Manokwari. Yang saya hormati Agraria dan Tata Ruang serta Wakil Kepala BPN Bapak Raja Juli Antoni,
Bapak Ibu sekalian, beliau ini adalah sobat lama dari gereja-gereja di Indonesia. Kehadiran beliau di kementerian telah mempermudah dan mempercepat proses-proses sertifikasi aset-aset milik gereja. Terima kasih, Pak Kiriator. Yang saya hormati Menteri Hukum dan HAM, yang dalam hal ini diwakili oleh Kadanwil Kemenkumham Provinsi Papua, Direktur Jenderal Dimas Kristen, yang diwakili oleh Direktur Urusan Agama Bapak Dr. Amsan Joy, Bapak Pejabat Gubernur Papua dan Forkompinda Papua Barat, Bapak Panglima Daerah Militer 18 Kasuari, Bapak Kapolda Papua Barat, para pimpinan dan anggota MRP dan DPRP Papua, Papua Barat, para bupati dan Forkompinda se-Papua Barat, rekan-rekan pimpinan gereja aras nasional maupun rekan-rekan pimpinan gereja di aras Provinsi Papua Barat, panitia pelaksana di bawah pimpinan Domingus Mandacan, serta Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kristus bangkit. Ya, benar, Kristus bangkit. Itulah salam gereja mula-mula, dan itulah salam tertua dalam lingkungan gereja kita. Sampai saat ini salam itu masih diteruskan dalam tradisi gereja-gereja Ortodoks. Mereka selalu memulai ibadah dengan mengatakan Christos Anesti, Alitos Anesti. Sayangnya salam ini makin lama makin menghilang dari lingkungan gereja-gereja kita. Padahal itulah inti seluruhnya dari kehadiran gereja di muka bumi. Oleh karenanya saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian dengan menyebutkan Kristus bangkit, dan Bapak Ibu menjawab dengan ya benar, Kristus bangkit. Kristus bangkit. Maka sih saudara-saudara, itulah salam tertua dalam lingkungan gereja-gereja. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus yang kita rayakan hari ini telah mengubah sejarah perjalanan umat manusia. Inilah karya terbesar Allah bagi kehidupan dan sejarah manusia ketika senat maut, yakni kematian, dikalahkan oleh kebangkitan. Dan kebangkitan inilah yang memulihkan kehidupan kita, sehingga kita menjadi umat kebangkitan. Sayangnya saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari acap kali terjadi arus balik tarikan hidup lama. Pangdam 18 Kasuari, Kapolda Papua Barat, dan Bupati Manokwari atau yang mewakili. Bapak-Ibu hadirin dan undangan sekalian, kita akan menyaksikan penabuhan tifa yang akan dilakukan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional bersama dengan seluruh pejabat yang hadir. Dengan hormat kepada Bapak, disilakan. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Kuasa, secara resmi rangkaian acara perayaan Paskah 2023 secara resmi saya buka. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembukaan perayaan Paskah Nasional tahun 2023 di Manokwari, Papua Barat. Dan hari ini ada lebih dari 500 penari altar didominasi gereja, 1000 personel TNI Polri, 1200 hamba-hamba Tuhan, dan lebih dari 500 pelayan dan paduan suara GKI siap mempersembahkan talenta-talenta kita sebagai penguji di arah yang terbaik.